Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, serta remaja-remaja yang berhadir, semua kita dalam rahmat Allah SWT. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena takwa itu adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik yang harus dilalui oleh siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat mentauladani beliau dalam berbagai lini kehidupan, berbagai lini profesi, apakah sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang dokter, insinyur, seorang aparat, seorang abdi negara, seorang pedagang sekalipun, bahkan seorang pejabat sekalipun. Semoga kita dapat mentauladani Rasulullah. Sebab dalam diri Rasulullah itu telah ada berbagai contoh tauladan yang terbaik. Ini ditegaskan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang paling baik yang harus kita ikuti dengan berbagai profesi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan berbagai profesi yang merupakan pengembangan-pengembangan dalam kehidupan sosial menghadapi berbagai persoalan di muka bumi. Oleh karena itu, dalam menata kehidupan, dalam merancang masa depan yang pendek di muka bumi untuk menuju masa depan akhirat yang amat panjang, kekal dan abadi, kita harus berpedoman kepada ketauladanan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya muliakan. Ketika kita berbicara tentang Islam, Islam ini sebagai sesuatu yang satu sisi amat digemari, dicintai, namun satu sisi Islam juga sesuatu yang amat sangat dibenci, bahkan ditakuti, terutama bagi mereka yang memusuhi Islam, yang tidak suka kepada umat Islam, yang tidak senang jika Islam dapat berkembang di muka bumi ini. Oleh karena itu, tidak heran jika satu sisi kita mengatakan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat, Islam agama membawa kasih sayang, Islam agama yang apresiatif, Islam agama yang membawa kepada kesejahteraan, persaudaraan. Namun di sisi lain, di sudut dunia bagian lain, tidak sedikit orang yang mengecam bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kebencian, membawa kehinaan hidup, membawa kemiskinan, dan agama yang mengajarkan kekerasan. Nah, hari ini Bapak Ibu, tuan-tuan guru, mari kita lihat di berbagai mass media betapa banyak orang-orang yang tidak faham sesungguhnya kepada Islam, sehingga mereka menjadi memiliki mispersepsi terhadap Islam. Islam yang agama rahmatan lil alamin, sesuai tema kita pada hari ini, Islam sebagai agama rahmat, namun diputarbalikkan oleh mereka-mereka yang tidak senang dengan Islam bahwa Islam itu adalah agama yang membawa mara bahaya dan bencana di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita dudukkan persoalan Islam. Apa Islam itu sesungguhnya? Ketika kita ingin menjelaskan tentang Islam, paling tidak Islam, kata-kata Islam yang berasal dari kata salima atau salama, yang secara etimologi
atau makna lughawiyah, makna kebahasaan, salima, salama, itu dimaknai dengan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Islam sebagai agama yang diartikan sebagai agama damai. Oleh karena itu, jika ada kita melihat orang-orang yang mengklaim, mengatakan bahwa mereka memperjuangkan Islam, tapi tidak dengan cara-cara damai, tidak membawa kesejahteraan, maka sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang Islam, atau bukan memperjuangkan untuk kepentingan Islam. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, secara terminologi atau makna istilahi, bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang sengaja didatangkan, dihantarkan, diberikan, diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup, way of life, untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di muka bumi, Bapak-bapak, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan oleh Al-Quranul Karim ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, berikan kami kebahagiaan hidup di muka bumi, berikan juga kami kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari derita kehidupan di yaumil qiyamah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka yang amat sangat membahayakan dan amat sangat memedihkan dalam hidup. Namun tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita lihat, sebagai seorang yang muslim, tentu hari ini kita diperlukan untuk memahami ajaran-ajaran Islam. Ketika dikatakan wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka yang pedih. Oleh karena itu, kita pahami tidak hanya dalam makna eskatologis, tidak hanya dalam makna ukhrawi, tetapi tuan-tuan, kita juga memahami bahwa jauhkan kami dari derita kehidupan di muka bumi ini. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari derita kehidupan di muka bumi. Sebab kehidupan adzabannar, kehidupan yaumil qiyamah, adalah sebuah kehidupan nanti, in the future, di masa depan, sedangkan kita hidup di muka bumi. Oleh karena itu, umat Islam jika memahami doa ini, maka setiap umat Islam berupaya untuk jauh dari kemiskinan, jauh dari penderitaan di muka bumi. Sebab jika seseorang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kebodohan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesulitan, hidup di dalam derita, pertanyaannya adalah, apakah dia bisa untuk berbahagia di akhirat? Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, yang dirahmati oleh Allah SWT. Islam secara terminologis, di samping memberikan makna kebahagiaan-kebahagiaan material, dan kebahagiaan-kebahagiaan imaterial yang bersifat eskatologis dan ukhrawi itu, juga Islam adalah sebagai sebuah agama yang mengajarkan sisi-sisi robbaniyah, sisi-sisi ketuhanan. Islam dengan ajaran teologi, ajaran keyakinan yang disebut dengan tauhid, yaitu mengesakan Allah SWT, mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, bahwa manusia itu datang dari Allah dalam perjalanan di muka bumi dan akan kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang meninggal misalnya, kan selalu kita sebut sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita hidup, kita datang dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita dalam menata kehidupan ini untuk mencari kebahagiaan di muka bumi dan mencari kebahagiaan di akhirat.
Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, serta ibu-ibu dan anak muda yang dirahmati Allah SWT. Pertanyaan yang muncul ketika kita berbicara tentang Islam sebagai agama rahmat. Benarkah Islam adalah agama rahmat bagi sebuah kehidupan? Jelas Allah mengatakan di dalam surah Al-Anbiya, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali engkau datang ke muka bumi ini untuk membawa kebahagiaan, membawa rahmat, tidak hanya bagi kelompok orang, tidak hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh kehidupan, baik itu kehidupan yang ada di muka bumi maupun yang ada dalam kehidupan alam semesta yang amat sangat luas ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, jangan seperti kita. Dalam kehidupan kadang-kadang kita ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Orang merasakan senang dengan kehadiran kita. Orang mengambil manfaat di dalam kehidupan kita. Semestinya seperti itu. Namun dalam kehidupan ini tidak sedikit, bahkan banyak di antara kita. Bahkan mereka yang mengaku beriman, mengaku Islam, bukan menjadi rahmat, bukan menjadi sesuatu yang menyejukkan kehidupan. Tetapi sebaliknya, orang kadang-kadang merasa bosan, orang kadang-kadang merasa tertekan, orang kadang-kadang merasa tidak bahagia, tidak in ketika kehadiran seseorang. Nah ini, kalau seperti ini model kita, ini sama dengan istilah Arab, wujuduhu ka'adamihi, kehadirannya itu tidak diharapkan, tidak dihitung, dan benar-benar memang kehadirannya itu tidak membawa kebahagiaan bagi kehidupan orang lain. Mari kita lihat, ketika Allah menegaskan bahwa Rasulullah tidak lain dan tidak bukan rahmatan lil alamin, rahmat itu, apa arti rahmat? Dalam berbagai kamus disebutkan bahwa rahmat itu adalah sebuah kelembutan yang berisi rasa empati sekaligus bersimpati kepada orang lain. Ada tidak hanya sebuah rasa kasihan atau tidak hanya sebuah rasa sayang, tetapi sebuah kesatuan, satu kesatuan yang terintegrasi antara sebuah harapan, sebuah kasih sayang, dan sebuah rasa kasihan. Oleh karena itu, orang-orang yang mempunyai nilai rahmat di dalam dirinya, maka dia tidak hanya kasihan, tidak hanya sayang, tetapi dia teraplikasi rasa sayang itu dalam bentuk-bentuk perbuatan. Misal, jika ada seseorang, katakanlah seorang teman, ya kita ini berteman mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun Bapak Ibu. Kita kan bisa lihat teman kita itu dari wajah, raut wajah, mungkin dari penampilan. Ah, ini teman kita ini barangkali kantong tebal. Kenapa? Karena dia memang suka senyum. Orang-orang yang kantong tebal lagi punya duit pasti senyum. Tapi dari sudut wajah kadang-kadang kita lihat juga, oh ini tuh teman kita ini sedang bermasalah. Dari mana nampak? Oh, kecut wajah. Nah ini kalau kecut wajah berarti kantong tipis. Maka orang muslim yang membawa rahmat, dia tahu kapan dia membantu saudaranya. Karena ada rasa empati, rasa kasihan. Ketika dia lihat temannya itu kecut, wajah kecut, nah ini perlu dibantu. Oleh karena itu orang Islam yang rahmatan lil alamin itu sesungguhnya tidak harus disuruh, ente kasih bantu dong. Ah, tidak begitu. Dia tahu sendiri bahwa dia harus membantu saudara. Dia harus menaburkan kasih sayang. Sebab Muhammad sebagai tauladan mengajarkan bahwa Rasulullah adalah rahmat, membawa kebahagiaan bagi seluruh alam. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang rahmat, ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau demikian, apakah rahmat yang dibawa oleh Rasulullah itu hanya berlaku untuk orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman kepadanya saja? Oh, tidak.
ayat menegaskan secara gamblang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali memberikan azab, membawa mudarat, memberikan mudarat kesengsaraan kepada manusia, kata Allah, karena engkau ya Muhammad ada dalam kehidupan mereka. Ajaranmu ya Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak menyiksa, mengazab mereka karena mereka selalu yastaghfirun, meminta ampun, meminta maaf, meminta ampun atas segala salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, ini berbeda. Kalau dulu sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika suatu kaum itu ditimpa melakukan sebuah kesalahan, apalagi kesalahan besar, maka ketika itu juga Allah memberikan adab kepada mereka. Mari kita lihat adab yang diberikan kepada kaum An, kaum Tsamud dan seterusnya. Tetapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, mereka tidak diadab secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu bukti bahwa kasih sayang Islam, kasih sayang Allah, kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa seluruh kehidupan. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, serta ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pertanyaan lagi yang barangkali patut kita kedepankan. Kalau benar Islam itu membawa rahmat, bagaimana bentuk rahmat yang dibawa oleh Islam? Tuan-tuan guru, bapak-bapak, salah satu contoh rahmat yang dibawa oleh Islam, satu adalah Islam mengajarkan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa sesungguhnya manusia mukmin itu bersaudara. Manusia mukmin itu bersaudara. Ayat ini sesungguhnya dengan menggunakan kata-kata ikhwah itu dalam berbagai kitab tafsir diartikan bahwa ikhwah itu adalah sebuah persaudaraan yang diibaratkan persaudaraan dengan adanya hubungan pertalian darah atau persaudaraan yang disebabkan oleh akibat daripada sebuah perkawinan. Jika persaudaraan ini semakna dengan persaudaraan sepertalian darah, maka mari kita lihat, mari kita tanyakan, mampukah kita tidak menyayangi saudara-saudara kita yang sepertalian darah itu? Mampukah kita melakukan pengkhianatan? Tentu tidak. Termasuk persaudaraan yang diakibatkan adanya perkawinan. Tuan-tuan guru, kalau ini kita lihat dalam makna yang lebih luas, misalnya dalam konteks masyarakat di Sumatera Utara, ini misal, juga bisa berkembang dalam konteks masyarakat global. Kalau di Sumatera Utara ada disebut dengan Dalihanatun, nah, di sana ada Mora, ada Kahanggi, atau ada hula-hula, di sana ada kahanggi, di sana ada dongan tubuh, atau di sana ada yang disebut dengan anak bor. Jadi ada mora, ada kahanggi, ada anak bor. Ini adalah tiga sendi kehidupan yang Dalihan Natolo ini. Ini adalah sebuah persaudaraan yang disebabkan adanya hubungan pertalian darah dan adanya sebuah hubungan akibat perkawinan. Oleh karena itu, seorang mora tidak akan pernah mampu untuk menafikan harapan-harapan besar daripada buruhnya.
Seorang yang bersaudara itu tidak pernah akan menafikan, tidak pernah akan menolak harapan-harapan saudara. Nah, ini kan tidak dalam kehidupan Bapak Ibu kita, bahkan tidak mempedulikan atau memperhatikan saudara-saudara kita. Paling-paling kita memberikan perjanjian atau janji-janji manis, dan kadang-kadang janji manis itu berakhir dengan kekosongan dan kecewa. Oleh karena itu, Islam sebagai rahmat mengajarkan sebuah persaudaraan. Jika persaudaraan kuat di antara umat Islam, maka Allah memberikan isyarat, sebuah perintah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Umat Islam harus bersetolongan. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, bahwa masyarakat itu tanpa membedakan apa keyakinan mereka, mereka harus bersetolongan. Bagaimana sebuah contoh, bagaimana sebuah kelompok, hanya sebuah kelompok yang memperhatikan, katakanlah transportasi jalan, jembatan dan lain sebagainya, harus setiap kelompok dari masyarakat itu bersama-sama membangun jembatan agar semua kelompok dapat melewati jembatan itu. Apalagi jembatan itu dinamakan jembatan kehidupan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang hidup single, mampu hidup sendirian. Oleh karena itu perlu sebuah kebersamaan, perlu sebuah persaudaraan. Dan dengan persaudaraan itulah terciptanya sebuah kehidupan yang akan membawa rahmat, membawa kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru yang saya muliakan. Yang kedua adalah Islam rahmatan lil alamin itu membawa damai. Islam tidak pernah mengajarkan agar umatnya itu saling menyakiti. Secara fisik pun tidak boleh, dan secara idea juga tidak boleh. Umat Islam tidak dilakukan, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan melakukan ghibah, tidak dibolehkan untuk hasad, tidak dibolehkan untuk menjelekkan, menegasikan sekelompok saudaranya yang lain. Tegas dikatakan Allah, jangan kita, jangan kalian menjadi suatu kaum karena benci kepada kaum yang lain. Jangan kamu menjadi personal, seorang individu, karena benci akan menjelekkan saudaranya yang lain, akan menjelekkan kaumnya yang lain. Oleh karena itu, jika sebuah kelompok masyarakat, jika seseorang, jika sebuah golongan, sebuah ormas, sebuah partai, karena kebencian kepada kelompok lain, menegasikan, mengatakan sesuatu yang negatif, mendiskreditkan kelompok lain, maka kehidupan ini, maka masyarakat ini, maka bangsa Indonesia yang kita cintai ini tidak akan pernah mampu membangun apa yang dicita-citakan oleh para pendahulu, para syuhada, para pejuang bangsa yang telah mengorbankan kehidupan mereka. Namun yang berbahaya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, banyak di antara kita, banyak di antara kita hari ini, jangankan mengingat pengorbanan para syuhada, para pahlawan, tetapi tidak sedikit di antara mereka-mereka, khususnya yang diberikan kekuasaan, jabatan dan lain-lain, dengan sebuah sungging, dengan sunggingan atau dengan senyuman yang tersungging, mereka berkhianat kepada para pahlawan, bahkan berkhianat kepada masyarakat, akhirnya berkhianat kepada agama, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita untuk membawa damai. Kalau kita berkhianat dengan sendi-sendi kehidupan, maka kedamaian tidak akan pernah ada di muka dunia. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan guru, dalam makna yang kontemporer, Islam membawa damai, kita lihat bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang lain, baik itu dalam konteks internal, apalagi dalam konteks eksternal. Karena kehidupan ini tidak hanya bisa dibangun oleh sebuah kelompok, tetapi harus ada komunitas-komunitas yang lain, bangsa-bangsa yang lain.
Namun hari ini kita merasa sedih karena banyak orang-orang yang melakukan kekerasan, berbagai kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam. Mereka mengatasnamakan Islam untuk mencapai tujuan, tetapi tujuan mereka itu dicapai dengan melakukan tindakan-tindakan yang amat sangat keras, menghilangkan nyawa tidak hanya satu orang, tapi juga kadang menghilangkan ratusan, mungkin juga ribuan orang. Tentu ini tidak dibenarkan oleh Islam, karena Islam adalah agama yang damai, cinta kepada kehidupan, dan sangat menghargai setiap tetes darah, menghargai setiap nyawa yang ada, yang diberikan Allah sebagai sebuah anugerah yang amat sangat untuk dimuliakan. Tuan-tuan guru, bapak, saudara-saudara, Islam sebagai rahmat juga bermakna terlihat dalam ajaran-ajaran yang berakhir dengan kesejahteraan hidup. Mari kita lihat betapa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim mengajarkan, memerintahkan kepada umat Islam, misalnya untuk bekerja, mencari ilmu. Bahkan Allah menjamin orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berilmu, mereka itu mendapatkan kemuliaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya orang-orang yang berilmu tentu bekerja secara maksimal, mereka itu mendapatkan kemuliaan hidup, kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup. Dan yang lebih penting adalah ketika kita mendapatkan kesejahteraan itu, jangan lupa kita membuat orang lain, mengajarkan orang lain, agar orang lain itu juga dapat atau mendapatkan kebahagiaan itu. Tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah dalam kesempatan yang singkat ini, Islam sebagai rahmat adalah Islam yang apresiatif, Islam yang menghargai kehidupan, Islam yang menghargai akan eksistensi orang lain, Islam yang menghargai eksistensi, pendapat, gerakan, perjuangan kelompok lain. Islam mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu adalah sesuatu yang patut dan sangat untuk dihormati. Bagaimana kita dapat hidup berdampingan kalau kita tidak memberikan sebuah apresiasi? Namun tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian umat Islam, bahwa kadang-kadang banyak di antara umat Islam ini terlupakan atau sengaja lupa, tidak teringat untuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Sebagai contoh, tadi pagi ketika saya pergi ke kantor atau saya bekerja, mungkin saya memakai baju yang cantik. Wah, udah cantik baju kita, pakai dasi yang bagus. Tetapi sampai di kantor, tidak satu orang pun memberikan apresiasi, tidak satu orang pun teman mengatakan, kamu punya dasi cantik, baju kamu cantik, rapi, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa kita merasa tidak nyaman, ada sesuatu yang hilang, sebab kita juga ingin untuk diapresiasi. Memang lumrah, setiap manusia perlu diapresiasi. Bahkan kalau kita memberikan apresiasi atau diapresiasi, apa yang bertambah? Kasih sayang, rezeki, dan kedekatan dalam pertemanan akan terjadi. Nah, umat Islam hari ini sepi atau minim dalam memberikan apresiasi. Ya, bisa saja Bapak Ibu, mungkin keminimalitasan kita memberikan apresiasi ini, barangkali pemahaman kita selama ini bahwa yang hanya boleh dipuji itu hanya Allah. Benar, yang boleh dipuji itu hanya Allah. Tapi dalam konteks memuji Allah itu, dalam konteks mengagungkan sebagai sebuah, kita sebagai hamba mengagungkan Allah sebagai sang pencipta. Tetapi dalam konteks kehidupan duniawi, Islam mengajarkan kita untuk memberikan apresiasi. Allah saja memberikan apresiasi,
Orang-orang yang berbuat baik dibalas baik. Orang-orang yang berbuat jahat tentu mendapatkan balasan yang setimpal. Ini kan sudah jaminan Allah ini. Jaminan Allah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan seseorang. Islam inilah mengajarkan bahagian daripada sebuah apresiasi. Tuan-tuan guru bapak, dalam kehidupan global, kehidupan nasional, bahwa hari ini kita tidak ingin umat Islam itu dikatakan sebagai umat yang tidak bijak memberikan apresiasi. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, berterima kasih, aku tambahkan nikmatku. Ini artinya bahwa Allah memerintahkan kita untuk memberikan apresiasi. Allah memberikan kepada kita berbagai rezeki, kesehatan, nikmat iman, dan lain sebagainya. Bagaimana kita memberikan apresiasi? Tentu dengan cara, kalau itu rezeki yang banyak, kita berbagi kepada orang lain. Ini kan sebuah apresiasi atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru yang dimuliakan. Oleh karena itu, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini bukanlah untuk kepentingan pribadi. Kehidupan ini bukan untuk kepentingan kelompok semata-mata. Tetapi kehidupan ini adalah sebuah pengabdian dalam konteks menundukkan diri kepada Allah dan mendistribusikan, menyebarkan rahmat, menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan sesuatu nikmat sehingga nikmat itu dapat dirasakan oleh orang lain. Mari kita berpegang kepada hadis Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang-orang yang dapat memberikan rahmat, dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Sebaik-baik manusia itu dapat memberikan kebaikan, kemaslahatan bagi kehidupan orang lain. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pertemuan kita ini dapat memberikan sebuah pencerahan agar kita benar-benar dapat menyebarkan kebahagiaan bagi kehidupan umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.